guys, kembali lagi di channel WNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bermain game RTS 2. Kali ini kita bakal mainin truk Counter in So Black ya, sesuai requestan kalian di komentar sebelumnya guys. Hari ini kita bakal muat batu, terus ada pipa besi juga nih, lumayan berat guys. Dan nanti truk kita bakal oling parah coy. Come on, let's go. Kita berangkat coy. Ini dari luar berisik banget ya, karena ada yang motong kayu, ada alat berat lagi mindahin kayu tuh ya. Jadi bising banget di luar guys. Kasih lampu sen kanan, yuk. Awas ya, hati-hati. Ini muatan kita berat sekali guys. Wih, dan ini ram mobil coy. Ini kita susah keluarnya coy. Depan kita nih ada kayu, jadi ya susah ya guys kalau mau maju nih. Harus nunggu sepi dulu ya. Sabar dulu pak. Sementara nih truk-truk pada ngebut-ngebut guys. Sabar, woi. Sabar pak. Aduh, mamang ini di sebelah kiri aku kayu guys. Ini bisa damage nanti truk kita nih ya. Oke, aman aman, jauh dikit. Ini spionnya ngepres banget ya. Nempel sama bak truk kita guys. Oke lanjut. Oh, spion atau apa yang nyangkut dari itu guys. Come on, berangkat guys. Hari ini kita bakal lewat jalur yang lumayan ekstrim. Jadi nanti jalurnya itu banjir, terus berlumpur, ada sedikit suasana yang horror guys. Kita gaskan aja ya. Wah, ini kok truk kita miring-miring ke kanan guys. Nah ini udah mulai banjir ya sampai sini. Sekarang musim hujan ya, jadi hati-hati guys. Oke, masih bisa ya, nggak tenggelam. Dan ini banyak batunya di sini guys. Awas coy, ini kenapa lari ke kanan truk kita guys. Aduh, saking berat muatan ini guys. Hati-hati guys. Rame mobil ya di sini, santai aja kita jalannya. Dan video kali ini aku main di map Sulawesi guys. Sulawesi atau Kalimantan ya? Map MI ini kayaknya sih Kalimantan guys. Kalau nggak salah ya, nanti kalau emang salah teman-teman boleh bantu di komen. Kayaknya di Kalimantan ya. Nah ini apa lagi nih coy? Baru aja sampai sini udah terjadi insiden antara truk tangki Puso sama truk towing nih guys. Yo maju. Ah, ada bebang aja di depan. Oke, kita lurus yang ngikutin mobil towing itu guys ya. Kita lurus coy. Ada yang ke kanan juga nih ya. Dan jalurnya mulai ekstrim kayak gini guys. Wih, dia kok lewat kiri tuh. Ini ada jalan lurus, terus ada yang ke kiri, tapi truk towingnya ke kiri guys. Ngebut banget itu guys, truk towingnya guys. Dan ini dia jalan yang aku maksud guys. Lumayan ekstrim, tapi truk towing tadi bisa ngebut banget ya. Edan itu truk towingnya guys. Belakang aku ada truk besar juga nih, ada Puso, banyak banget yang lewat sini guys. Tapi ini jalurnya ekstrim banget coy. Wih, hati-hati pak. Cuman truk kita doang yang oleng-oleng di sini guys. Kalau trafik mah aman di sini guys ya, dia nggak oleng, nggak terbentur gitu ya. Kecuali kita nih, kalau kita pakai truk atau bis pun di sini pasti bakal oleng guys. Nah kan kayak gitu guys. Waduh, kena damage ya. Baru aja sampai sini guys. Oke, kita lanjut ya. Musim hujan kayak gini nih, banjir guys ya tuh. Dan kalian bisa lihat di sebelah kanan ada truk yang berasap tuh ya, truk Scania atau Volvo tetap itu ya. Lagi muat kayu dia dan berasap guys di situ guys. Ini jalurnya ekstrim banget coy, becek coy. Oke, lanjut guys. Sebenarnya di sana tuh ada jalan dulunya guys, cuman hancur tuh pada ditimpah-timpah mobil ya. Ada kayu juga di sini, tumpuk-tumpukan ini mungkin dulunya emang becek ya, terus dibikin jembatan kayak di sana itu ya. Tapi di sana di sebelah kanan kalian bisa lihat tuh udah nggak bisa dipakai lagi jembatannya guys, semuanya patah ya. Ini jalurnya gila ekstrim banget coy. Ada rumah panggung di sini ya, karena emang suasananya di sini becek, jadi dibikinlah rumah panggung kayak gitu. Ada yang naik pakai kursi roda terus nyemplung coy. Oke, hati-hati coy. Ini banyak truk tangki di sini ya. Truk motor juga ada lewat sini guys nih. Rame nih. Motor-motor Vespa nih ya nih, pada lewat sini guys. Berani mereka ya. Padahal jalur kayak gini guys ya. Awas, hati-hati coy. Kasih sen kanan guys. Wow, my god.
Terus kita masuk lubang. Gila, dalam banget guys lubangnya guys. Pelan-pelan, Pak. Oh, no. Pelan-pelan. Terbalik truk kita nih. Wah, salah jalan kita, guys. Kita salah jalan. Jalannya nggak nampak, Pak. Awas terbalik, coy. Wah, kita nih salah jalan, coy. Salah jalan, coy. Ini kita nggak bisa nge-win dong. Dan di belakang ini rame banget ini. Ini aku udah nge-send ya. Tapi truk-truk pada maju semua. Aku nggak dikasih jalan nih, guys, ya. Oke dah, kita maju yuk. Oh, sudah habis. Habis pun nggak mau ngasih jalan nih. Oke, biarin dia lewat dulu. Oh, udah terjamping di depan, guys. Truk musuh jamping di depan tuh. Gila, truknya jamping, guys. Tadi aku aja di sana terjebak ya, apalagi truknya yang gandeng kayak gitu, guys. Terus kita mundur dulu kali ya. Bisa banget guys ini, guys. Awas, coy. Woi, awas, coy. Terbalik, coy. Gila, kena damage, guys, truk kita, guys. Hop, hop. Yuk, maju. Maju, Pak, maju, Pak. Maju terus, yo. Lah, truk kita malah jengking, guys. Musuh di depan jamping. Kita stupi, guys. Ah, no. Yo. Oke, naik. Oke, siap. Awas, ada truk tanki. Awas, coy. Ini jalur yang cukup bahaya sekali, guys. Ini, guys. Mau mobil pada jungkel semua tuh. Ada yang jumping gitu ya. Ada L300 juga di sini ya. Wih, rame banget di sini, guys. Ya wajar aja di sini macet. Ini jalur utama juga ya. Dan ini becek banget, parah banget ya di sini jalurnya di sini. Wajar aja kalau di sini macet. Dan banyak-banyak motor ini, guys, nih ya tuh. Motor ini apa nggak takut banjiran ya, apalagi Vespa di sini. Woi, damage truk kita, guys. Udah berapa damage ini truk kita nih? Mungkin ada 7 tadi ya, 7 damage nih, guys, ya. Tapi masih bisa jalan, kita nggak mati truk mesinnya ya. Truknya aman ya. Oke, lanjut, guys. Ampusannya nih, keren banget, guys. Ah, no. Oh, senggolan bak kita, guys. Baknya miring banget, jadi kita nggak... Jangan ke kanan ke kanan, ini rawan banget, ini miring bisa ngenain mobil lain, guys. Coba kita lihat dari depan. Oh, kayak gini, guys, jalurnya, guys. Ini next enaknya pakai mobil apa di sini, guys? Atau truk ya, yang tinggi mungkin Fuso dump truck ya cocok lewat sini, guys. Ini kurang tinggi nih kalau untuk kanter ini ya. Apalagi kanternya kanter boys kayak gini, ini nggak cocok banget, guys, lewat sini ya. Oke, lanjut, guys. Ini aman ya, cuman lumpur doang di sini, nggak ada air. Ini rame banget motor-motor ya nih ya. Ini pada berangkat kerja ini motor-motor ya. Rame, coy, di sini, coy. Oke, gaskan. Ini udah agak enakan jalurnya di sini ya. Cuman masih sedikit berair dan lumpur paling tebel di sini, guys. Di sebelah kiri kalian bisa lihat tuh air-airnya sampai menggenangi pisang-pisang yang di sebelah kiri aku nih, guys. Rame banget motornya, guys. Oh, ini emang deket kota kali ini ya. Jalur ini emang mengarah ke tempat kerja atau apa, guys, atau sekolah ya, nggak tahu, atau kampus. Rame motor-motor tuh. Bebang ojol juga di sini rame nih. Oke, santuy aja kita. Woi, udah agak keringan sampai sini, guys, ya. Tapi masih rame di sini truk-truk. Oh, miring banget truk kita nih, guys. Muatan lumayan banyak ini, kita buat batu di dalamnya ya. Batu hitam-hitam ini batu bara atau apa nih, guys. Gede-gede batunya. Dan di atasnya dikasih besi sampai tembus ke depan tuh, terpal itu. Besinya Om Kain konsep ya. Besi pipa, entah pipa apa itu, guys. Oke, udah kering, tapi di sini jalurnya masih teksturnya berlumpur ya nih. Yuk, kita bisa tambahin gas sedikit lagi biar cepet sampai, yuk. Oke. Oh, damage lagi, guys, di sini ternyata. Ini jalannya yang bikin damage ini, guys. Hati-hati ya. Oke, awas. Wih. Jadi, Pak, ini gampang meleset, bisa nyamplok motor ini.
ada truk antar juga nih. Truk-truk sebesar tadi aja bisa jengat-jengat guys ya, apalagi truk-truk kantor. Ya wajar aja kalau kena damage di sini guys. Sampai sini jalannya berbatu guys. Woi, jangan ke kanan Pak, woi. Oh, no. Ah, truknya jamming sih itu guys. Gak sengaja aku tabrak deh guys, karena tadi mobil kita miring-miring ke kanan ya. Pas sedikit ada tikungan, mobil kita berat kanan guys. Jadi kebawa dia ya. Ini benar-benar gak bisa ngebut ya jalur kayak gini, muatan banyak guys. Langsung auto oleng dah pokoknya ini. Oh, kalau pakai suspensi keras, kalian sampai lokasi ini bisa muntah guys. Trafik mah enak aja, dia nggak ngerasain oleng-oleng di sini ya. Kita lewat rumput aja dah ya. Aduh, untungnya tembus itu. Awas, ada ember di situ, Pak. Ember siapa di situ, Pak? Hati-hati ya. Ada truk besar sini, ada dump truck. Nah, sebenarnya pengen main kayak gini di S2, tapi nggak ada, guys. Mau kayak gitu ya. Hati-hati, coy. Wih, miring banget ini, guys. Oke, kita mungkin sampai sini nih nganter batunya ya. Ntar aku mundur dulu guys. Ntar kiriman kita nih. Apa ya, truk belakang itu ya. Ini nih, ada tempat batu nih belakang sini nih. Wih Pak, yang bener dong. Bapak ini nggak mau bantuin dia di jalan, malah berdiri aja dia. Op. Oh, meleset guys. Malah gelimpang. Oke, okay, bangun lagi. Nah, bangun. Ya. Truk ini emang nggak bisa diem guys. Oke okay, guys, kita sampai di sini aja ya. Next kita bakal lanjutin lagi dengan truk yang lainnya atau muatan yang lainnya guys. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.